Hai guys, assalamualaikum. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Zafin Official. Yeay! Hey guys, hari ini aku mau buat challenge make up yang pastinya. Tapi sebelum masuk ke challenge-nya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan klik juga loncengnya, like juga dan komen juga dan share juga ke sosial media yang kalian punya. Pokoknya itu wajib banget kalian lakuin sebelum subscribe itu bayar, ya kan? Lebih baik sekarang, dari sekarang tuh kalian harus subscribe channel aku. Jadi kalau misalnya kalian udah subscribe channel aku, berarti kalian dukung channel ini untuk terus maju, berkarya, membuat hal-hal yang unik dan berkembang gitu loh, maksud aku tuh. Oke, kita langsung aja mulai challenge-nya. Tapi sebelum mulai, aku mau kasih tahu challenge apa yang akan aku buat hari ini, yang akan aku lakuin hari ini. Jadi, challenge-nya adalah aku akan make up-an, tapi make up-annya menggunakan satu palette bronzer saja. Jadi, di dalam palette bronzer ini udah ada concealer, tapi berbentuk kayak gini nih. Aku kasih tahu dulu bentukannya. Nah, 66-nya ini aku bakal pakai di seluruh muka aku. Jadinya kayak gimana? Langsung aja lah ke video. Just keep watching. Guys, jadi ini adalah tampilan muka aku yang sebenarnya. Daripada basa-basi mulu gitu ya. Terus kalian enak gitu dengeran bacotan aku. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi, yang harus kita lakukan, biasanya makeup pertama itu yang harus kita lakukan adalah menggunakan foundation. Jadi di sini aku akan menggunakan warna ini. Nih, warna yang ini yang agak lebih gelap, atau ini enggak ini. Ini aja yang agak keping-pingan untuk di seluruh muka aku. Jadi aku akan menggunakan brush yang besar ini. Semoga tidak gimana-gimana gitu ya. Aku gak bawa kaca lagi guys. Ya, aku langsung aja mulai. Semoga saja ya. Bagus. Ini muka gue tuh udah kayak kan dekil gitu ya asli. Kalian tuh kalau misalnya penasaran muka aku asli gimana, kan datang aja ke rumah aku ya. Gitu. Bahkan kalian tau muka asli aku kayak gimana dari kaca. Gini tuh buat yang tukang hujan, gila ya. Tadi dalam aku tuh habis lihat muka asli apa sih, gila ya si Ina nih, ini mukanya nggak sesuai sama di video ya, gila pakai efeknya. Maaf guys, aku tidak pakai efek dikarenakan HP ini, HP aku buat untuk rekam ini sudah ada efeknya, jadi mohon maaf. Gua ngegas kan, sabar ya. Sabar. Itu aku udah lama banget nggak buat challenge inian makeup kayak gini. Sumpah, aku kangen banget. Ini kurang ya. Bentar, aku mau ambil kaca. Oke guys, jadi aku udah ambil kaca. Ini adalah kaca sejuta umat. Iya gak sih? Kalau enggak ya, berarti aku doang yang punya. Gak mungkin. Jadi kita lanjut, ini belum terlalu bagus. Emang bagus apa? Muka lo aja dijelek. Dah, aku udah selesai pakai foundation, jadi aku pakai foundation yang bubuk. Bubuk. Oke, lanjut aku mau pakai bronzer, otomatis bronzernya pakai yang ini. Ada ininya warnanya, guys. Jadinya waktu lebaran tadi tuh langsung ambrek-adrekan, datangnya langsung bareng-barengan gitu, yang
maksudnya ada beberapa saudara yang masih di Jakarta sampai di Tangerang. Datangnya tuh langsung barengan gitu loh, yang masih sisa di Jakarta. Begitu guys. Dan keluarga aku ini bukan keluarga yang tertua, jadi keluarga yang tertua ada lagi di Jakarta juga. Jadi kita yang kesono gitu, dan kesononya juga gak terlalu lama-lama banget. Dan habis itu siangnya dari Tangerang, yang dari Kapuk, baru gitu-gitu deh. Nah udah sampai segitu aja. Iya. Udah deh, udah pakai bronzer, lanjut aja kita mau pakai apa namanya? Eyeshadow. Aku akan pakai warna ini dulu. Nih warna yang ini. Habis itu kemudian warna yang ini dan yang di ujung sininya yang warna tua banget aku bakal pakai yang ini yang tadi untuk bronzer. Begitu. Ayo coba. Jadi yang warna pertamanya aku tunjuk itu untuk transisi. Atau untuk apa ya? Aku juga enggak tahu, aku enggak ngerti. Atau untuk base-nya gitu, base eyeshadow. Base eyeshadow. Di ini putih banget anjrit. Ini sebenarnya challenge-nya simple banget sih. Benar-benar simple parah. Sombong amat. Dan selanjutnya warna yang kedua. Ini aku mau blok aja semuanya. Ada warna lah dia, macam mana pula guys, kalau misalnya aku kayak di beberapa video terus ada bahasa-bahasa yang emang bikin kalian tercengang gitu atau gak, bikin bahasa yang maksudnya aku tahu bahasa itu terus aku gak bisa ngomongnya terus aku malah ngomong bahasa itu karena aku orangnya kayak kebawa gitu guys. Misalnya aku lihat di Instagram nih orang ngomong bahasa yang unik banget terus aku malah kayak kepikiran gitu terus tiba-tiba ngomong bahasa kayak gitu walaupun itu bahasanya salah, maksudnya aku nyebutnya salah tapi aku asal ngucap gitu. Maaf ya guys, soalnya aku kayak kebawa gitu, orangnya kebawa tren banget. Udah, abis itu kita ke warna yang ketiga. Aku gak ganti brush karena aku suka banget sama brush ini. Ini warna yang untuk di hujung. Hujung! Baru mau nyanyi tapi gak tau lagunya apa. Ini aku taruh ujung aja deh. Bener-bener aku taruh ujung doang. Sumpah di video ini tuh gue banyak bacot parah. Sumpah maaf ya guys kalau di video ini aku banyak bacot. Karena aku suka ngebacot. Sumpah guys kalau kalian tahu aku aslinya kayak gimana kalian pasti shock gitu. Alay gitu ya. Aku mau tambahin warna yang putih ini nih. Nah, yang putih ini di sini-sini nih. Biar kelihatan ada gimana-gimananya gitu. Walaupun enggak terlalu kelihatan. Ya aku kentut, guys. Siapa di sini yang suka kalau pengen kentut gitu bilang. Aku kayak gitu. Tapi kadang-kadang enggak sih kalau misalnya aku tahu nih kentutnya bakalan bunyi gitu. Aku pasti bilang gitu. Kecuali kalau kentutnya enggak bakal bunyi, jadi aku enggak bilang deh. Apalagi kalau kentutnya bau, aku tahu nih kalau ini kentutnya pasti bau. Kalian pasti punya insting kan? Di dalam diri kalian tuh pasti punya insting gitu. Jadi kalian tahu suara kentut kalian sendiri yang suara kentut yang bau, suara kentut yang gak bau, suara kentut yang misalnya kentut yang gak ada suaranya, kentut yang ada suaranya gede gitu. Pasti kalian tahu karena itu insting guys. Hati kecil kalian berbicara. Stop. Dah, udah selesai pakai eyeshadow walaupun tidak terlihat, mohon maaf, namanya juga concealer yang seperti ini dan bronzer, apa yang diharapkan? Tidak ada, yang diharapkan tidak ada. Lanjut aja, aku mau pakai blush on. Jadi aku bakal campur warna ini dan ini, semoga aja ini nih. 1, 2, 3 gitu. Sebenarnya di dunia aslinya kayak kelihatan gitu guys. Kalian kalau perhatikan baik-baik ini sama ini beda. Jadi karena susah aku mau pakai
brush ini dan menggunakan warna yang tadi aku pakai untuk bronzer. Gitu. Udah tidak terlihat tuh. Jadi paksa pin kalau nggak kelihatan, jadi paksa. Oke, sudah. Terakhir aku mau pakai untuk lipstick, aku mau pakai warna bronzer. Enggak, pertamanya warna pink, warna bukan pink sih. Warna yang tadi aku pertama kali aku pakai untuk apa? Foundation itu aku pakai untuk warna yang apanya? Yang mudanya. Oh, tidak. Parah, muka gue coklat semua. Okay guys, jadi challenge-nya udah selesai. Mohon maaf kalau gak ada apa-apanya, kalau garing gitu kan. Karena bronzer gitu kan ya. Mau berharap apa dari bronzer gitu. Warnanya semua sama. Warnanya juga gak terlalu, maksudnya warna sama kayak kulit gitu kan ya. Bibirnya jadi begini gitu. Blush on-nya nyaru sama bronzernya. Aduh, lihat tuh, lihat. Udah gak apa-apa, namanya juga challenge. Kita harus terima, kita harus lakukan. Apapun hasilnya, terimalah dengan lapang dada guys. Terima. Aku sudah terima dengan lapang dada. Iya. Oke, jadi berapa nilai yang kalian kasih ke aku? Terserah kalian mau nilai berapa. 5, kayak wajar lah 5. Karena begini hasilnya gitu. Aku terima dengan lapang dada. Oke, jadi segini aja deh video aku kali ini, challenge aku kali ini. Komen di bawah, aku harus bikin video challenge apa lagi, atau tutorial, atau review, atau vlog, atau apalah, atau haul, atau terserah kalian. Komen aja di bawah, nanti yang paling unik dan kreatif aku bakal lakuin itu. Oke, jadi jangan lupa kalian subscribe, komen juga, nyalain lonceng juga, like juga, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan bye-bye. Semoga kalian suka sama video ini.